pada siang hari ini, penyidik Kejaksaan Negeri Batam melakukan penggeledahan di RSUD Embung Fatimah Batu Haji Kota Batam pada Selasa 30 Juli 2024. Sedikitnya ada 6 orang ya tribuner dari Kejari Batam yang mengenakan rompi bertulisan Pitsus ya tuh, tribuner pidana khusus melakukan penggeledahan dan pengecekan beberapa berkas. Nah, tadi lebih kurang ada 1 jam telah berlangsung ya tribuner. Pengecekan berawal dari ruangan direktur, wakil direktur hingga ke lantai 2 gedung A RSUD Umum Fatimah. Yang tak lain adalah ruangan administrasi dan juga keuangan. Melayani secara normal ya tribuners, jadi untuk pelayanan masih aman. Dan untuk dugaan untuk penggeledahan sendiri adanya dugaan kasus korupsi ya tribuners, untuk tahun berapa nanti akan kami dalami lagi. Sementara saat ini penggeledahan masih berlangsung tribuners.